Capres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi kesaksian 4 Menteri Presiden Jokowi saat menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun 4 menteri yang dipanggil menjadi saksi sidang adalah Airlangga Hartarto, Muhajir Effendi, Tri Risma Harini, dan Sri Mulyani Indrawati. Mahfud yang juga merupakan mantan Menteri Jokowi itu mengaku tidak mengikuti jalannya proses persidangan. Sebab ia telah menyerahkan masalah materi perkara kepada kuasa hukum. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud pada Sabtu 6 April di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahfud mengatakan dirinya tidak mengetahui apa yang disampaikan para menteri saat hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres. Meski begitu, Mahfud yakin para menteri menyampaikan ukuran-ukuran yang dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Namun terkait materi yang disampaikan oleh 4 menteri, Mahfud mengaku tidak mengetahui. Sementara itu, saat ditanya terkait peluang gugatannya akan dikabulkan, Mahfud menegaskan pihaknya bakal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.